penting Gilang semangat. Suksesnya Gilang ada di Gilang sendiri. Keberhasilan Gilang ada di Gilang sendiri. Itu bukan dari ayah, bukan dari bunda, bukan dari om Baim. Gitu. Mereka-mereka itu hanya menjembatani aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Saya bersama Piano Tiger Wong. Asik, mantap. Gimana nih kita? Baik dong. Gimana kabarnya? Baik dong. Baik ya. Makin keren aja nih. Makin gemuk ya badan nih. Sekarang. Mantap ya. Mantap. Makan apa? Ya makan nasi. Makan nasi ya mah? Sama lauknya. Sama lauknya. Lauknya apa? Apa aja bebas. Bebas. Makan daging pasti. Daging. Aha. Ya. Ya sehari-hari ya, emang daging. Daging terus ya. Pantesan badannya sekarang seperti ini. Saya kemarin tuh pertama kali nemuin Gilang. Wah, kurus. Pas-pasan maksudnya. Iya, pas-pasan. Ya, tinggi maksudnya enggak, sama berat badan pas. Enggak yang segemuk sekarang lah. Sekarang semok banget nih, gemuk banget. Ya. Ini diambil juga enak nih buat makan. Gelambirnya. Oke, sekarang saya sama Piano Tiger Wong lagi di mana kita nih? Lagi di Villa Zoya. Lagi di Villa Zoya di puncak kita. Lagi liburan, liburan dikit-dikit lah ya, iseng-iseng lah ya. Gilang, aku mau tanya dong. Terakhir liburan Gilang kemana? Terakhir liburan yeah. Ya sama Kadip ke mall itu yang belanja baju. Oh ya, itu mah udah lama, 3 bulan yang lalu ya. Iya, emang aku gak pernah liburan. Ini baru ini lagi. Ya Allah, karena sibuk syuting. Sibuk syuting, cari kerja, belajar. Cari cuan, terus belajar juga, ya kan? Sekarang kan udah mulai sekolahnya kan? Udah. Seminggu berapa kali ini sekolah? Tergantung kalau dikasih tugasnya, kalau dikasih tugas ya berarti lagi masuk, kalau nggak ada tugas berarti ya lagi libur. Oh gitu. Berarti sekolahnya itu tergantung tugasnya. Tergantung gitu. Tugasnya. Kalau tugasnya ada, kita kerjain. Kalau nggak ada ya kita diem nungguin tugas. Berapa kali seminggu berapa kali? Kalau dikira-kira kadang suka ya kadang kalau ujian udah pasti semingguan full. Tapi kalau kagak itu mah ya dia tuh jadi sistemnya gini. Ngasih tugas langsung brek banyak misalnya sekitaran 30 tugas, tapi untuk 2 bulan, sebulan, gitu. Jadi aku sekolahnya tiap hari. Dalam sebulan atau 2 bulan itu udah selesai tugasnya, libur sebulan lagi, gitu sistemnya jadinya. Berarti sistemnya itu langsung banyak gitu, langsung tiba-tiba banyak. Iya kan, karena sekolah paket juga kali ya. Iya, betul. Biar ngejar cepat, biar ke bangku SMP-nya juga. Iya benar. Berarti sampai saat ini sekolah Gilang aman ya? Aman. Oke, aman terkendali. Gilang kemarin terakhir liburan ke mall. Itu bukan liburan kali menurut aku. Belanja itu ya. Terus aku anggap liburan enggak, refreshing. Oh, refreshing ya, mantap. Terus Gilang udah berapa kali ke puncak? Baru 2 ini. 2 kali. Ini yang kedua. Ini yang kedua selama 14 tahun. Iya. Selama 14 tahun berdua kali. Oke. Siap. Terus Gilang mau kemana lagi nih nanti liburan kedepannya Gilang keinginan mau kemana gitu loh, atau mungkin ke Bandung kah atau kemana kah gitu mungkin. Pantai enak gak sih? Pantai nanti hitam. Iya sih. Kalau pantai nanti lihatnya muka aku aja udah hitam. Nggak main ke pantai udah hitam. Suntik sama siapa? Suntik putih. Suntik putih. Sama siapa suntik putih ya? Sama Katika. Sama Katika. Promosi ya kalian ya. Yang mau suntik putih, suntik putih. Suntik vitamin C, Neurobion semuanya ya. Vitamin OB orang bangunan. Bilang juga kan suntik kan? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak ya. Aku juga murni. Apaan? Soalnya udah suntik. Kali suntik apa kalau enggak salah katanya. Setelah ini Gilang mau liburan kemana lagi? Kemana aja lah ya, yang penting liburan. Oh gitu. Gimana kalau ke Dufan kita? Boleh. Dufan ya? Boleh, nanti kita cari waktu. Dufan atau Ancol gitu kan? Boleh. Kita ke Dufan, nanti kita cari waktu. Kita ke Dufan main sama Gilang. Oke, boleh kita ke Dufan ya next boleh, ya. Sip.
Tapi sekarang udah syuting lagi kan? Udah dong. Alhamdulillah. Bener kan kata aku? Bener. Waktu kemarin bikin video yang di rumah Bauti. Itu 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu ke depan baru dikabarin. Sekitar seminggu, cuman seminggunya itu karena enggak jadi kita berbagi sama Kak Adif, berbagi Jumat. Oh iya iya, oke okay, berbagi Jumat. Seminggunya yang 2 minggunya baru. Baru syuting. Bener kan? Bener kata saya teman-teman. Seminggu atau 2 minggu lagi syuting, bener kan? Seminggu dikabarin ke yang minggu keduanya langsung syuting. Alhamdulillah, sekarang udah bisa syuting lagi. Jadi tapi jadwal masih sama di hari Sabtu Minggu, bener? Tapi kayaknya sih sekarang nggak tahu lah, pokoknya ya aku ngikutin jarannya aja. Oh gitu. Kayaknya sih rubah-rubah. Oh, dirubah-rubah ya. Di random ya. Jadi random. masih belum ketahuan. Tapi yang pasti seminggu ada gitu. Seminggu ada. Alhamdulillah, berarti berkat teman-teman juga nih yang udah doain ya kan. Makasih gila. Juga yang support aku, yang pengen terus nonton video-video aku. Terus dari komen-komennya juga kan banyak bagus. Yang minta. Gilang sekarang udah berubah ya kan, udah rajin sholatnya, nurut sama bunda, sama ayah, sama Mbak Im juga. Jadi sekarang bisa itu. Lang, pas syuting lagi tuh kemarin kan pas syuting tuh udah pernah syuting kan? Setelah kejadian kemarin. Ya. Nah, Mbak Im tuh ada ngomong apa aja tuh? Kalau ya kemarin sih aku syutingnya itu hari Minggu. Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Mbak Im enggak ikut. Mbak Im mungkin capek kali libur di rumah. Nah, tapi katanya sih rencananya syuting yang Kak Adi yang kita nonton semalam syutingannya. Semalam ya. Rencananya itu aku mau dikenalin sama Om Rapi Ahmad. Oke. Okay. Kandara. Kandara, oke. Okay. Tapi enggak jadi. Nah, adenya Rapi Ahmad ngundang Om Baim ini sekalian. Kan okay. Udah lama enggak silaturahmi ke sono Om Baimnya juga katanya. Akhirnya main Om Baim sama Tante Paula, aku juga main ke rumah Sanas. Oh gitu. Kamu pernah? Pernah dong. Mantap. Jadi udah kenal sama Om Baim sama Rapi Sanas. Ahmad. Belum sempat kan jadinya ditunda ya. Tapi ya kalau sama Kasanas sudah. Udah. Kalau Kasanas itu adanya Rapi Ahmad kan. Iya benar. Ya udah, semoga semakin meluas ya Lang ya. Intinya fokus aja sekarang, konsisten dan jangan diulangin lagi gitu. Ya kan? Semangat terus ya, semangat terus. Pokoknya jangan tinggalin apa yang udah diperintahkan sama ayah, bunda, Om Baim. Pokoknya saya terus support Gilang dari belakang, pantau Gilang dari belakang. Karena biar bagaimanapun Gilang saya anggap adik saya gitu. Yang penting Gilang semangat, suksesnya Gilang ada di Gilang sendiri, keberhasilan Gilang ada di Gilang sendiri. Itu bukan dari ayah, bukan dari bunda, bukan dari Om Baim gitu. Mereka itu hanya menjembatani aja gitu. Oke. Sip, semangat. Kita liburan Dufan ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misal suka jangan lupa like. Di follow juga nih akunnya Instagram aku. Instagram Piano Tiger Wong. Mantap. Ya oke. Adif Wafi dan Piano Tiger Wong. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.